Ini soal TPA PKN STAN tahun 2014 nomor 2 nomor 72. Seperti biasa, kita mulai dengan menulis rumus rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Kalimat yang pertama, rata-rata nilai siswa putri dan putra di kelas X berturut-turut adalah 85 dan 78. Jadi untuk putri, misalkan kita kasih tanda wanita ya, putra itu pria. Jadi rata-rata wanita sama dengan 85. Kemudian rata-rata pria sama dengan 78. Kemudian kalimat berikutnya, jika rata-rata nilai kelas tersebut adalah 83, persentase jumlah siswa putra terhadap siswa putri di kelas tersebut berapa persen? Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Persamaan ketiga itu rata-rata keseluruhan ya. Jadi rata-rata keseluruhan, rata-rata dari pria dan wanita ya, itu sama dengan 83. Nah, kita dapat tiga persamaan. Untuk persamaan yang pertama, ini kan sebenarnya jumlah J per W kan ya, sorry, J per B kan, jumlah nilai wanita dibagi jumlah siswa wanita. Berarti di sini jumlah nilai wanita dibagi banyaknya siswa wanita. Kita bisa tulis JW sama dengan 85 BW. Untuk yang nomor 2 juga sama. Jumlah nilai siswa pria dibagi banyaknya siswa pria ya. Ini JP sama dengan 78 dikali BP. Untuk persamaan yang ketiga juga sama. Jumlah seluruh nilai. Berarti jumlah nilai siswa wanita ditambah jumlah nilai siswa pria dibagi jumlah siswa. Berarti jumlah siswa wanita ditambah jumlah siswa pria. Oke. Nah, berikutnya kita bisa substitusi persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Sebelumnya kita coba ubah bentuk persamaan yang ketiga. Jadi JW tambah JP. BW tambah BP-nya geser kiri ke atas. Geser ke kiri atas. 83 BW ditambah BP. Kita substitusi nih. Persamaan 1, 2 ke persamaan 3 ya. Jadi JW-nya kita ganti dengan 85 BW. 85 BW ditambah JP-nya diganti dengan 78 BP. Ini kita ekstrak 83 BW ditambah 83 BP. Nah, pertanyaannya kan BP banyak siswa pria bandingkan siswa wanita itu berapa persen kan gitu. Misalkan, nah ini misalkan yang BW-nya kita geser ke kiri, yang BP-nya kita geser ke kanan ya. Berarti di sini 85 BW
dikurang 83 BW. Yang BP-nya kita geser ke kanan, 83 BP dikurangi 78 BP. 85 kurang 83, 2 BW. 83 kurang 78, berapa? 5 BP ya. Pertanyaannya BP per BW berapa? Jadi BW-nya bisa kita geser ke kiri bawah ya. Jadi, atau mungkin diubah dulu bentuknya, 5 BP sama dengan 2 BW. BW-nya geser ke kiri bawah, 5 BP per BW sama dengan 2. BP per BW, BP per BW sama dengan 5-nya kita geser ke kanan bawah, 2 per 5. 2 per 5 ini dijadikan persen. Jadi di atas dikali, yang di bawah dikali 20, di atas dikali 20. 20 per 20 kan 1 ya, sehingga nilainya nggak berubah. Jadi 40 per 100 sama dengan 40%. Jadi BP dibandingkan BW itu perbandingannya 40%. Berarti yang D ya. Yang D. Ini mirip dengan soal-soal sebelumnya.